If you were good enough, maybe Tony would still be alive. Ke pengeditan Photoshopnya. Ini adalah foto yang sudah jadi raw-nya. Oke, langsung saja kita buka Google dan langsung kita cari tengkorak putihnya. Nah, di sini kita ambil tengkorak ini. Langsung saja di copy. Masuk ke Photoshopnya, Ctrl V. Nah, di sini kita kolom bagian tengkorak yang kita inginkan. Ctrl X. Oke, ini dihapus, lalu Ctrl V. Nah, berikutnya kita pakai Magic Wand. Kita hapus background hitamnya. Nah, pilih brush, kita lalu hapus bagian-bagian yang masih tersisa dari yang tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal menyesuaikan ukuran tengkorak sama kepala Iron Man-nya. Di sini opacity-nya saya turunkan dengan maksud tujuan saya adalah agar bisa mencocokkan antara mata, mulut dan mulutnya si tengkorak dan Iron Man-nya. Jika sudah pas, oke. Kita copy layar yang paling bawah, background-nya ini, si gambar utama, pindahkan ke bagian atas. Oke, pastikan tengkoraknya sudah pas ya tadi ya. Nah, di sini kita pilih pen tools. Yaitu tujuannya adalah kita akan menseleksi bagian helmnya agar bisa membuat retakannya. Nah, di sini tinggal kita bikin retakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ini teman-teman bebas berkreasi lah.
bagaimana caranya membuat retakan tengkorak yang bisa dibilang enak lah untuk dilihat. Ini udah jadi, klik kanan, make selection, lalu oke. Okay, masih nol. Selanjutnya kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita menyesuaikan tone dari tengkorak ini dengan gambar foto Iron Man tadi kita. Ini kita pilih layar tengkoraknya. Pilih image adjustment. Oke, kita naikin look. Kita gelapin sebentar. Nah, oke. Okay. Gelap. Kita turunkan lagi levelnya. Oke, ini disesuaikan saja. Nah, di sini saya menggunakan color balance untuk memasukin tone hijau ini ke dalam tengkoraknya. Oke, ini sudah mentok. Nah, karena saya merasa ini belum cukup, saya tambah lagi dengan menggunakan brush warna hijau. Oke, warnanya saya sesuaikan dengan warna di sekitarnya. Sini kita pilih brush yang lebih lembut. Oke, seperti ini. Pilih color overlay atau yang ini aja. Oke. Nah, di sini masih terlihat kasar antara si helmnya dengan si tengkoraknya ini. Tengkoraknya kita sesuaiin apakah dia blur atau tajam gambarnya. Kalau saya rasa cukup sudah oke. Selanjutnya kita bikin shadow di sekeliling tengkoraknya. Jadi biar seperti ada bayangan helm yang menutupi muka kita. Ada bayangan yang jatuh. Nah, saya tambahin brush warna hitam di sini. Oke, di sini masih kasar helmnya. Saya pakai blend option. Saya pakai bevel and emboss. Saya hidupin ini. Teksturnya nggak usah. Oke. Pilih warna hitam karena kalau warna putih kan agak aneh rasanya. Di sini saya pilih inner shadow. Oke, pastinya saya naikin. Saya rasa kurang sebentar. Oke, sudah cukup.
Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di umam830. Saya Umam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.